Jalan. Salam Kemen kita. Teman satu Cibeuneuy. Beyond Compassion. Nah, kali ini kita pengenalan tanaman ini. Bisa juga disebut pohon ya. Nah, dalam biologi ada atau botani ada pohon, ada tanaman. Kalau pohon itu the plant, itu tumbuhan. Tumbuhan. Itulah plant, tumbuhan. Kalau ini tumbuhan, kalau tanaman yang biasa ditanam oleh manusia, biasa yang dibudidayakan, itu nama tanaman. Kalau bahasa Sunda namanya apa? Ada tatangkalan, ada tumbuhan, itu umum. Kalau yang bisa ditanam disebut pepelakan, biasa dipelak, biasa ditanam, itu sebenarnya ya. Nah sekarang ini fungsi kita tahu, sudah tahu fungsinya sebagai penyejuk, pelindung, bukan? Nah, itu penghijauan. Nah, sekarang apa kelebihan dari atau namanya dulu ini namanya pohon ketapang, ketapang biola. Karena bentuk daunnya, nah ini bentuk daunnya seperti biola. Nah, ini bentuk daunnya seperti biola, gitu kan? Nah, kenapa dianjurkan ahli lingkungan menanam untuk pelindung pakai tapang biola ini? Kenapa? Bisa, supaya memudahkan, ya memudahkan pemeliharaan sampahnya. Jadi ini bisa di, ya bisa dipungut, bisa dipungut pakai tangan. Beda dengan kalau yang daunnya kecil-kecil, renyak-renyak. Nah, apalagi ketapang emak, asam jawa, ya itu nyelap di paving block kan, ya agak ribet. Jadi kalau yang ini kelebihannya mudah, mudah diurus, mudah ditangani, bisa diambil. Jadi operasi semut setelah upacara di kokojuan ku metaosis atau kegiatan bergiliran ya tiap seminggu sekali dari school, itu diantaranya operasi semut memungut daun ketapang biola, gitu kan? Barangkali ada yang tahu fungsi daun ketapang itu apa? Fungsi lain. Ada yang suka memelihara ikan cupang, betul? Ikan cupang kan? Nah, ini dia mengandung antioksidan dan mengandung kayak semacam pembunuh jamur. Pembunuh jamur, jadi dia di apa itu? Dikum di air. Airnya itu jadi berfungsi untuk membunuh jamur yang bisa, jamur dan bakteri yang bisa untuk menghambat pertumbuhan ikan cupang atau ikan yang ada di akuarium. Terus apa lagi? Kalau zat kimia organik yang terlarut di air itu kalau disiramkan ke tumbuhan jadi pupuk organik cair. Gitu kan? Nah, ini anak SMA 2 Padang ada yang membuat KTI. Membuat KTI dari daun ketapang untuk pupuk organik cair. Tapi ada juga yang ke gitu, fungsi untuk menyehatkan ikan cupang. Nah, sampai di sini pertemuan kita terus lanjutkan kegiatan-kegiatan ini, yaitu tidak susah, tidak berat, tapi mudah dan menyenangkan dan sangat berhubungan dengan, paling berhubungan itu dengan kegiatan kepramukaan. Ada jerawat di pramuka ada. Dan juga dengan pilihan PMRA. Ya sekian, kita juga alam. Alam jaga kita. Teman satu Cibeuneuy. Beyond Compassion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.